ke sini. Oke, mantap. Belum? Kita tambahin. Oke, mantap. Masih belum satu lubang. Cantik sekali ya, kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Admin 5 CVAHS Outdoor. Seperti biasa, saya akan ngetes akurasi senapan angin. Ini senapan angin FX Kron 360cc. Ini pesanan dari Bos Johar Tantowi di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Ini Jawa Tengah ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita tes. Ini kita zoom dulu. Nah, kita tes akurasinya. Ini saya ngetesnya pakai peluru Hercules ya, kawan. Ini kan laras baru, jadi harus disesuaikan untuk pelurunya. Oke, kita buatkan satu lubang dulu sini. Dor, oke, di situ ada satu lubang. Mantap. Kita tambahin lagi. Oh, ke sini. Oke, mantap. Belum? Tambahin lagi. Ini larasnya pendek sekali ya, kawan. Kita tambahin. Oke, mantap. Masih belum satu lubang. Cantik sekali ya, kawan. Enggak mau kalah seperti yang lain. Tambahin. Oke, ada groupingan satu kali. Itu groupingan atau obahnya tangan saya ya. Coba. Oke. Itu tambah besar itu, yang ke bawah kemungkinan ya anjen. Ya, groupingan itu ya, kawan. Kita coba tambahin. Oke, mantap, masih di situ. Kita tambahin satu kali lagi. Oke, ada groupingan lagi ke atas. Ya, maklum ya, kawan. Tambahin. Oke, bangga di situ, cuman itu kalau di sana pakai koin 500 itu pasti kena terus ya, kawan. Oke, masih di situ ya. Oke, ini moncemnya kok goyang, ini rada gelap. Oke, dan untuk senapannya ini nyatakan lulus tes ya, kawan. Nah, ini barangnya, ini larasnya ini cuman segini. Nah, segitu ya. Kurang lebihnya panjangnya larasnya ini 45 sentian ini kalau nggak salah. Untuk perdamnya ini besar, ini OD berapa entah, saya kurang paham. Untuk tabungnya ini 360cc. Ini setelan powernya masih cukup lumayan banyak. Ini triggernya ini kayak apa ya namanya, kayak tongkat gitu ya, licir lurus gini. Untuk popornya ini tumbul warna hitam. Ini chambernya pakai dural, tarikan pakai seat lever. Oke, itu ya. Untuk larasnya baja ya, kawan. Oke, ini dimatikan. Oke, ini ya, kawan, untuk pesanannya Bos Johar Tantowi. Ini kena di harga 2.700.000. Ini stok tinggal satu aja. Ini beruntung banget. Ini dulunya harga 3.300.000-an atau 3.500.000. Nah, gitu ya. Ini tadi yang ditanyakan, katanya nggak ada tutupnya. Ini udah tak kasih tutup ya. Tempat mini couplernya ya, kawan. Nah, ini seat lever enteng. Jadi ini kalau pakai grendel kemungkinan buret sekali ya, kawan. Ini cukup lumayan. Oke, ini teleskopnya seperti biasa saya menggunakan yang Markul. Kalau Mas Safik menggunakan yang Discovery ini ya, kawan. Mantap-mantap untuk yang nyatinya ini. Oke. Ini apalagi ya, kawan? Kayaknya sudah. Untuk selambungnya ini kayaknya OD22 ini besar sekali.
Ini pesanan harga 2.700.000 untuk ongkos kirimnya COD 150 ya kawan. Kalau ke area Jawa, kalau dianya mau transfer lunas, tak malah tak kasih ongkir 50.000 aja kawan. Kalau transfer lunas, kalau COD itu 150 gitu ya. Oke, segitu aja untuk tes akurasi dari saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedar dari CPAHS Outdoor.